Apa yang dimaksud dengan trayek? Trayek. Ya. Yes. Sip. Ya, benar, sip. Jelaskan apa yang dimaksud. Aku kelompok berapa? Tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What? Bebas. Waalaikumsalam. Kayaknya sudah deh. Carilah aku yang bisa dibawa untuk minggu depan kelompok kamu diskusi. Kalau di lab tidak nyampe 5 di lab itu. Kamu ambil jeruk, kalau jeruknya pekat, ini bisa pH 1. Tapi dia bukan asam pekat, tapi asamnya sangat pekat. Asamannya itu bukan dari L itu misalnya, tapi asam lemah tapi pH-nya tinggi. Melalui persamaan konstanta keasaman. Semakin besar nilai K keasaman lemah, pH di antara 7 sampai 3, jika dalam kalian lain hanya menghasilkan sedikit atom hidrogen 10 pangkat 5. Masuk ke rumus pH tadi, min log akar C kali KH. Nah, masuk, min log akar 0,1 yang C nya tadi ya, 0,10. Nah, dikali 1,75 kali 10 pangkat 5. Waalaikumsalam. Iya, makin melemah.